semua, Miza di sini untuk Top Gear Malaysia. Jadi hari ini saya nak review satu kereta yang boleh dikatakan dapat sambutan hangatlah bila dia keluar beberapa bulan lepas. Dan kereta tu adalah Peugeot 2008. Okey, kita mulakan review untuk Peugeot 2008 ni daripada permukaan luar depan dia dululah. Jadi kalau kita tengok, dia punya grill dengan bonet dekat depan ni memang dah bagi wow factor. Jadi Peugeot 2008 ni, dari jauh pun kita dah nampak dia punya ada kelas ni dengan grill kat situ. Dan lampu dia pula, lampu dia ada adalah LED tau. Jadi kalau kita bawa pula hujung dia sikit ke rim. Dan rim dia sebenarnya 17 inci dan dia punya bentuk adalah seperti diamond cut. Dan bagi saya, memang dah cukup sporty dah sebenarnya rim macam ni. Kena pula dengan grill kat situ. So bagi you guys macam mana? Rasa, you guys rasa sporty tak? Okay, kalau kita tengok daripada sisi pula. Okay, yang ni sebenarnya saya tak nak petik. Tapi videographer saya minta petik juga. Dia kata tepi ni, kalau kita nampak dia jauh, dia nampak macam kemek. Saya rasa bila tengok lama-lama nampak lah. Tapi saya rasa ni ikut preference orang lah. Kalau orang suka bentuk macam ni yang lain sikit daripada SUV sebelum ni, rasanya dia okay, tak ada masalah saya rasa. Tapi ikut orang lah, abang kata orang. Okay, sekarang kita mari kepada dia punya belakang pula. Okay, belakang dia ni apa yang saya paling suka lah. Dia punya lampu ni. Lampu ni sebenarnya, dia ada tiga cakaran tau. Macam orang panggil cakaran harimau orang panggil. Kalau dia buka memang nampak garang lah. Dari jauh dah nampak garang lah. So kalau kita tengok pula, dia punya lakaran pun simple je dekat belakang. Dan kalau kita tengok bonet pula. Allah. Bonet dia tu otak. Okay, bonet pula eh. Okay, bonet je. Punya dah luas. Basically saya pun boleh duduk, boleh letak satu lagi Miza sebelah. Punya dah luas kereta ni. Okay, sekarang kita cerita kat dalam pula. Apa yang menarik kat dalam? Okay, masuk-masuk je dalam Peugeot 2008 ni, kita dah rasa macam premium sikit tau. Sebab, tengoklah seat dia. Seat dia bercorak macam ni dengan, dia seat kulit tau sebenarnya. Lepas tu dia punya dalam ni, dia pakai teknologi digital eye cockpit Peugeot. Jadi, dalam dia semua macam bata-bata macam ni, dia nampak kita vibe macam dalam kapal terbang sikit lah. Dan sekarang ni kita tengok pula kat skrin dia. Skrin dia ni 7 inci, touchscreen dan juga HD. Tapi saya cerita sikit dalam perspektif perempuan lah. Sebenarnya perempuan ni selain daripada bonet yang besar, dia orang suka kereta yang kompartmen banyak macam ni tau. Ya, perempuan ni banyak sangat benda dia orang nak letak kalau dalam kereta ni kan. So dekat sini saya nampak depan ni je kita dah ada dekat 4 ke 5. Kat sini satu, sini tempat air ada 2. Sini pula ada. Lepas tu dashboard macam biasalah, ada pula 2 dekat sini. Lepas tu dekat tepi seat pula ada tepi-tepi ni. So saya rasa perempuan akan consider lah nak beli Peugeot 2008 ni. Okay, Peugeot 2008 ni dia dimampatkan dengan enjin petrol PureTech 1.2 liter yang memberi kuasa kuda 130 horsepower dan 230 Nm. Jadi kalau dari segi pemanduan pula, fokus utama dalam Peugeot 2008 ni adalah dia punya steering. Steering ni sebenarnya tak adalah, bukan macam steering normal bulat. Dia steering ni lebih kurang bentuk macam diamond sikit macam ni. Steering macam ni, saya rasa mungkin ada orang akan awkward lah, kekok nak pakai. Tapi dari saya punya personal rasa, saya rasa benda ni sangat selesa sebab kita dah sedia ada grip dekat sini. Jadi kadang-kadang kita ada gaya pemanduan kita sendiri. Kita nak pegang macam ni, kita nak pegang macam ni, kita nak pegang macam ni. Bagi saya, dia tak mengganggu sebarang gaya yang kita nak bawa lah kereta. Tak ada masalah. Dan kadang-kadang kalau kita bawa SUV kita akan rasa, saya tak tahulah, saya je rasa ataupun you guys rasa juga. Kalau kita bawa, kita terlanggar bonggol sikit ke apa, kita akan rasa macam meloncat tau. Saya tak tahulah. Tapi so far, saya bawa Peugeot 2008 ni, saya tak rasa macam dia terlalu meloncat sangat tau. Mungkin sebab faktor bentuk dia yang tak terlalu besar macam 3008, dia terlalu sedang. Mungkin itu yang menjadi faktor kereta ni tak terlalu ke depan sangat bila kita dalam keadaan yang brake mendadak atau apa. Ajak saya masih lagi steady walaupun saya terlanggar apa-apa tadi. So saya rasa ni antara faktor yang menarik lah Peugeot 2008 ni. Jadi Peugeot 2008 ni dia ada 4 warna, iaitu Amazonite Grey, Pearl White, Orange Fusion iaitu warna eksklusif mereka, dan ada dekat saya ni adalah Nera Black. Dan harga dia pula dalam range RM127,000.
dan harga pula didatangi dengan servis charge 3 tahun secara percuma. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan tentang Peugeot 2008 ni. Tapi untuk maklumat lanjut boleh ke topgear.co.my dan jangan lupa like, share dan subscribe social media kami. Jadi kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!